Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama dengan Wakil Esra Awani di Sarawak, Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzul, bagaimana keadaan banjir di Sarawak setakat pagi ini? Okey, untuk kemaskini laporan terkini bencana banjir di negeri Sarawak, untuk makluman, laporan daripada bencana banjir yang terkini bahagian Kuching di daerah Bau, di mana pusat pemindahan balai raya Kampung Jugan sebenarnya sudah ditutup seawal jam 9 pagi tadi. Ekoran air telah surut dan mangsa dibenarkan untuk balik ke rumah masing-masing. Dan namun apabila kita beralih di Bandaraya Kuching semalam seawal jam 6 petang, di mana Dewan Masyarakat Setapuk dibuka bagi menempatkan pusat pemindahan sementara banjir untuk 9 keluarga yang merangkumi 46 orang mangsa daripada Taman Seri Emas Batu Kawah. Dan jika kita lihat juga kepada di Miri, belum ada lagi pusat pemindahan bencana banjir dibuka, namun tinjauan di Pasar Marudi pada jam 8.30 tadi mendapati tren paras air meningkat berbanding malam tadi dan petang semalam. Walau bagaimanapun, keadaan masih terkawal dan tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat pagi ini. Dan antara isu-isu berbangkit adalah perkhidmatan feri dalam keadaan berjaga-jaga dan kemungkinan akan ditutup jika paras air semakin naik. Dan juga aktiviti penduduk terbiasa juga tergegas untuk keluar bekerja kerana paras air masih lagi bergenang ataupun berada di kawasan bandar. Dan juga dikhawatiri stesen minyak Petronas yang ada di Miri akan ditutup jika paras air melimpahi bahagian dalam stesen tersebut. Nuzul, buat masa ini bagaimana keadaan di sana? Masih lagi hujan lebat dan apakah jangkaannya pada hari ini? Okey, untuk di Kuching hujan masih lagi turun, namun pagi ini tak berhenti daripada semalam. Untuk di Dewan Masyarakat Setapuk, yang pusat pemindahan di Setapuk itu, bila hujan turun daripada malam dan berhenti seawal pagi, masih lagi keadaan air itu di paras yang berbahaya. Kawasan perumahan Taman Seri Emas itu, di mana penduduk yang dipindahkan semalam belum lagi boleh diakses ataupun dimasuki penduduk. Dan bila saya datang semalam di kawasan pemindahan sementara di Setapuk itu, berjumpa dengan rakyat ataupun penduduk di kawasan tersebut, mereka kata bila banjir itu berlaku, mereka tidak sedar dan mereka terpaksa berpindah dengan segera dengan bantuan penduduk yang ada di sekitar. Dan juga tindakan pantas daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, juga daripada Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan disertai bomba dan penyelamat, semalam berjaya menempatkan keluarga tersebut dalam keadaan yang selesa dan baik di Dewan Masyarakat Setapuk di pusat pemindahan sementara tersebut. Baik, terima kasih Nuzuluddin atas perkembangan itu.